Assalamualaikum guys dan selamat pagi guys. Apa khabar korang kat luar sana? Wajar lah kan korang semua siap-siap berlaku di samping keluarga sayang dan tercinta guys. So hari ini hari Jumaat bersamaan dengan 9 hari bulan 4 tahun 2021 guys. Okay, so hari ini ni anak awak Jas yang nombor 3. Nama siapa? Jiad. Jiad. Abang kepada Sarah. Dek, kerana Sarah semalam membakar terlebih, kan? Dia balik, Sarah balik membakar, bagi tahu dia pergi mancing, dah dia ni pula mengingik kan, mengingik. Ada pagar. Pening kepala Wak Jas. Lepas tu mama dia pula layan. Tanya, "Adik pergi mana?" "Adik pergi mancing dengan ayah." "Tadi Sarah pergi." Bila dia dengar ada angin lah kan. Kenapa ayah tak bawa dia padahal dia pergi sekolah? Jadi Sarah bakal lain kan. Mama dia boleh tahan tanya si Sarah, "Ayah mancing macam mana?" "Ayah bading." Lepas tu ayah detak. Dan ayah detak nanti pancing ayah macam tu. Ayah tarik. Ikan besar mama. Jadi dia bercerita orang rumah mentara guru pun tanya. Jadi dia ni dengar dia terbakar lah. Jadi Wak Jah janji dengan dia, okey lah. Hari ni sebelum pergi sekolah nanti. Dia ni sekolah Cina. Dia masuk nanti dalam pukul 12. 12.45 kan. So sekarang ni jam pukul 8.40. Nanti Wak Jah masuk lebih kurang macam semalam ke alayan kan. Pukul sebelum pukul 11 Wak Jah kena balik. Jadi niat hari ni Wak Jah pun tak ada bawa lampam umpang kan. Wak Jah bawa roti eh. Janji Wak Jah nak bawa yang ni mancing. Dan korang pun ada video lagi. Okey, Jiad, okey. Okey. Ngam. Suka? Suka. Champion guys, cakap. Champion. Alright guys, tanpa membuang masa, jom let's go, kita masuk. Okey guys, sebelum korang nak layan video ni, macam biasalah Wak Jah nak bacakan komen ni guys. Sebenarnya hari ni Wak Jah memang tak ada plan nak pergi memancing. Yang ada plan besok. Pasal ada satu orang viewer kan, dia WhatsApp Wak Jah. Dia nak apa orang panggil apa, kombinasi. Dia ajak makcik dekat review satu kolam dekat Puchong kan. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa rintangan, Wak Jah akan pergi ke sana lah. So hari ni memang tak ada guys. Hari ni memang sebab si abang si Sarah ni, si Sarah bakar dia semalam kan, tunjuk dia kata dia pergi mancing. Jadi dah lah abang dia si Jiad kan, nangis-nangis kan. Jadi nak tak nak Wak Jah kata, okey tak apalah, besok ayah bawa kau pagi-pagi. So pagi-pagi ni hantar Sarah pergi sekolah je, kejut dia pergi sekali. Hantar Sarah, dah hantar dia pergi, terus Wak Jah shoot terus pergi. Terus pergi dekat Fish On. Wak Jah pun tak ada prepare, yang ada roti, Wak Jah simbah yang strawberry. Jadi nak nak sampai ke hajat dia kan, bagi dia baling kan, baling kan bagi dia layan kan, macam tu lah, itu je. Lepas tu sebelum pukul 12 tu Wak Jah kena balik nak terlebih sekolah. Okay guys, alang-alang bacalah komen sekali kan. Wak Jah ambil ni daripada Umpan Power, Lampang Madu. Yang semalam Wak Jah layan dengan Sarah tu, lepas hantar dia sekolah Wak Jah pergi-pergi. Yang ni yang punca kan, yang dia terbakar tu. Lala kena lah. Bapak dia juga kena. Nak macam mana? Itu pun dia tempoh mama dia tu. Dia tengah mancing dia kata kan. Okay, Wak Jah ambil daripada ni. Mana ni yang pertama ni kan? Yang pertamanya datang daripada Muhammad Musa Taulani. "Assalamualaikum Wak Jah." "Waalaikumsalam." "Memang cantik kualiti video nya macam 4K quality, best iPhone tu, terbaik." "Bukan macam tu lah, memang 4K, Wak Jah setting 4K. 4K Wak Jah ambil yang paling besar punya. Pasal dia pendek tak apa boleh, kalau dia panjang 1 jam memang nak kena tunggu 7 jam lah baru lepas." "Pasal dia pendek tak sampai ke 50 minit, okey Wak Jah memang ada tak dia file besar 4K. Yang kedua, Azhar Ali. "Salam Wak Jah." "Waalaikumsalam dan semua. Semoga kita semua berkesempatan berjumpa kembali bulan Ramadan dalam beberapa hari saja lagi. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik kali ini. Alamak, pancang legend tertinggal. Tak ada pancang tu, cap raya tak kenal Wak Jah nanti. Hihihi, tak lupa juga semoga
anak Wajah dan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin Tuhan. Terima kasih atas doa Tuhan. Pancang tertinggal yang masalah tu. Jorang tertinggal Wajah tak kisah. Pancang tu dia legend sangat kan. Kinsha, mantap bosku. Jarang tengok orang guna umpan hidup. Layan kolam. Layan 12. Assalamualaikum Wajah and guys. Waalaikumsalam. What's up? Sure gempak punya story. Turia test umpan. Madu pula. Ni mesti nak layan Mr. Chow Monster. Dekat Fish On. Kolam puaka kedua Wajah. Alamak. Pancang kila tertinggal. Kalau kat kolam Fish On, insyaAllah ada tu. Just stay tuned and tengok action lampam madu and Wajah guys. Mr. Chow sambut tak? Silap hari bulan pacu kiak yang ambil dulu. Nak kena tunggu tu yang tak boleh tahan tu. Dah macam mancing kolam air masin pula. Jangan lupa semua rezeki datang dari Allah SWT juga guys. Semoga dipermudahkan urusan kalian semua. Alhamdulillah akhirnya Mr. Chow 7 kilo tiba lampam madu Wajah. Dapat lepas gian jap jadilah tu yang sebenarnya. Hashtag umpan lampam madu. Hashtag at kolam puaka 2. Hashtag gokil. Hashtag Mr. Chow 7 kilo. Hashtag selamat berpuasa guys. Hashtag ciao. Hashtag adios. Ya, terima kasih Lion. Dia mengucapkan kita sama-sama selamat berpuasa. Seterusnya datang daripada Man 360. Assalamualaikum Wajah. Waalaikumsalam. Boleh tahu tak ikan lampam tu beli kat mana ya? Kalau boleh sertakan sekali nombor telefon ya. Senang nak deal beli umpan nanti. Lampam tu Wajah beli dekat Jalan Kebun. Nama kedai dia WhatsApp. WhatsApp. Ah, nama kedai dia sebelah surau, Jalan Kebun sebelah surau. Nombor telefon Wajah tak ada. Minta maaf tuan. Seterusnya Hussein Omar. Ni Hussein Omar dengar betul-betul lah. Salam Wak. Waalaikumsalam. Oleh kerana tiada konten. Siapa tu? Kawan ayah. Okey, cakap nanti kejap. Cakap nanti kejap. Kejap. Tunggu. Oleh kerana sebulan tiada konten pancing, maka di sini saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan yang mulia serta selamat menyambut Aidilfitri nanti kepada Wajah keluarga dan pada semua peminat channel ini. Dia mengucapkan selamat berpuasa dan selamat hari raya guys. Awal lagi. Dengar dia ada pantun. Membeli dedak di kedai Pak Hamdan sambil berjalan mendengar radio. Di bulan barakah tibanya Ramadan. Melopunglah semua tak ada video. Bakonara. Muhammad Hazim waktu siang baru sedap tengok Wajah tarik ikan. Ha. Irwan Adam terbaiklah Wajah. Dah macam main air masin pula pakai umpan hidup main air tawar. Ha, baru champion. Baru ramai kaki air masin sekejap lagi. Itu yang member Wajah tu atas jebak tu. Si Ijul dia kaki air masin. Dia memang otai lah air masin kan. Tak macam mana dia tu boleh terpancul. Lepas tu Wajah kan tak habis 3 jam. Lepas tu Wajah bagi lah Wajah main set. Tak apa kau pakai nanti kau hantar kat rumah aku. Dia dapat pula cap raya yang korang tengok tu dia layan kan. Masak. Zulkifli Yahya. Assalamualaikum Wajah terbaik. Satu strike naik pacu. Happy Sarah tengok pacu tu. Hashtag sempat layan ha. Hashtag lampam terbang. Hashtag you are a champion. Hashtag selamat menyambut kedatangan Ramadan Al-Mubarak buat semua rakan-rakan sehobi. Amin. Rafiq Laila sebut dadih durian. Ini bakar darah. Dia buat otak aku 360 darjah berputar. Mastan Abdullah. Waalaikumsalam Wajah. Mantap. Terbaik. Okey guys. Itu je. Tapi Wajah ada tengok ada 3 lagi komen dekat ni kolam puaka. Wajah layan tu ikan merah kan. Wajah baca sekali. Ada 3. Kan. Datangnya daripada Syah Rizki. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Akhirnya GPS rosak lagi. Kiki. Apa-apa pun saya doakan semoga sihat-sihat selalu. Saya doakan pada Wajah keluarga, pada tim-tim JZ Code TV, pada semua yang menonton video-video Wajah yang komen-komen, saya doakan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Amin ya Rahman ya Rahim. Dia mendoakan kita, dia mendoakan korang guys. Syahrudin Syahraf. Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam.
kilat bahaya pegang rod wak, pancing juga, keselamatan perlu diutamakan wak, bahaya wak, kena kilat bungkus. Terima kasih banyak-banyak atas peringatan tuan. Terima kasih tuan. Farid Fatoni, gasak wak jas. Okey guys, itu saja komen daripada korang wak jas baca tanpa berlengah lagi korang layan lah ni. Ni sebenarnya wak jas lebih kepada layan anak wak jas lah kan. Macam korang pun besok ada anak-anak jadikan dia pelapis. Layan. Okey, dah ambil barang dah, Jiat. Kita tutup ni. Ha? Nanti tu. Air kunci pintu. Jom. Come. Okey, jom. Ah, okey, sama-sama. Tengoklah dia memang berudik ni. Tak boleh tahan tu anak. Kita duduk sini. Good. Tu orang pun nak mancing lah. Jat tunggu sini ya. Jat tunggu sini dulu kan. Ayah pergi daftar. Okey. Daftar. Ayah tunggu. Ayah daftar dulu sana bayar. Jat tunggu. Okey guys, anak guys. Dia layan seorang-seorang. Tapi anak wajah yang nombor 2 yang jantan tu langsung tak minat mancing. Macam pelik tu. Ha? Okey, right. Cantik. Okey guys, kita daftar dulu. Waktu kita masuk nanti pukul sebelum pukul 11 wak jas kena balik. Sebelum pukul 11. Mana? Mana dia? Kita register ni dulu guys. Kejap lah. Nanti sebelum pukul 11 boleh balik. Kedai ni buka pukul apa? Kejap lagi buka. Kejap lagi. Nak apa? Nak Milo ais. Okay, alright, sama. Okay guys, kita duduk tempat Wak Jas malam. Wak Jas layan sekejap lah. Ni anak lelaki Wak Jas. Agak-agak dia pun seronok lah kan? Agak-agak dia boleh mengikut jejak lah. Sebab abang dia, patut abang dia duduk kampung lah, champion kan. Tapi dia tak ada minat mancing. Ha? Nak ambil gambar? Okey, nanti ayah ambil gambar. Nanti dapat ikan, kita ambil gambar. Sabar eh, sayang. Sekejap. Kita setting dulu. Okey, guys. Kita setting umpan. Hari ni, Wak Jas. Paling sampel, Wak Jas pakai strawberry. Kita ambil mata kai kita. Mata kai pun dah karat, guys. Malas nak tukar. Ini pun bukan ada plan pun hari nak mancing. Pasal nak ni, ha. Pasal dah janji dengan si Jiat ni. Dah tak ada sekejap lagi. Dia berangin. Kenapa ayah bawa salah? Kenapa ayah tak bawa Jiat? Jadi kita kena fair and square. And jadi Wak Jas kat sini batalkan. Kau tengok ada satu je guys macam ni. Kan? Wak Jas tak ikat lagi batalkan. Pakailah yang benang ni. Okay, jadi kita masuk cukup sampel guys. Okey, Wak Jas tunjuk korang strawberry. Wak Jas guna strawberry. Dia tak payah tak banyak. Ni satu. Dua. Wak Jas letak tiga guys. Okey, tiga. Bila tiga tengok macam ni kan. Okey. Tiga macam ni. Ni. Keping macam ni kan. Ni pun dah okey lah. Wak Jas akan kemik kan dia. Macam tu lah. Wak, janji mata ni kan. Korang jangan tutup. Yang penting mata depan tu jangan tutup. Dah. Tiga keping je. Tak ada lebih. Tak ada nak bagi besar pelumbuk. Tak ada guys. Minta maaf. Bukan kedekut. Tapi ni lah cara Wak Jas. Jadi korang. Macam mana korang boleh kata. Apa. Kos tinggi air tawar tentang umpan. Masalah korang sendiri je. Yang tinggikan kos dia. Kan. Nampak? Macam tu pakai. Banyak kali lah kalau kau tengok video aja strike juga kan? Tak strike. Kan? Pokok pangkal kita je guys. Okay, jom kita baling sekarang. Okay? Kita ambil dua orang tengok just ni. Okay, nanti. Boleh. Oh, ayah nak pakai pelampung lah. Sorry guys, buat jalan pakai pelampung lagi. Kita tukar. Okay guys, jom kita lontar.
Sekejap, stay here. Stay here. Biarkan. Ya, tunggu sini dengan ayah. Tunggu nanti ikan tu makan baru kita tarik. Okey, senang. Kita tak perlu tunggu, kita tengok pelampung tu tenggelam tak. Tu pelampung ayah dah balik putih tenggelam tak. Pelampung ayah. Ikan tu nanti dia gigit umpan, pelampung tenggelam. Bila pelampung tu tenggelam, baru dia tarik. Okey. Sini, sekejap makan tu. Sarapan. Mama, one, two, three. Hai, Mama. Hai. Hai, Sarah. Kita memancing nak ayah dan dia. Terbaik. Terbaik. Bakul lain. Sekejap adik dia tengok, adik dia padas. Aduh, hai. Sonok ke? Sonok. Ya. Yeah. Nanti dapat ikan tunggu, eh. Kena Jad. Kena lah ikan. Ikan dah ambil ayamnya. Ya. Dia tarik tak kuat lah. Guys, tak apa. Jat, ada kejap lagi. No problem. Don't worry. Relax je. Start guys, daripada berada tu. Nampak berada ujung tu start. Lampu. Untuk macam mana dia sendiri jadi tangguh main guys. Tu, orang tu dapat nampak cap raya. Oh, akhirnya. Cantik lah cap raya dapat juga dia. Ha? Yelah, nanti lah ikan tu tak nak makan. Jiap panggil lah ikan tu masuk makan. Tu ayam ayam pelampung dia tak boleh tenggelam lagi. Sabarlah. Tak ada hari lain tu kita boleh cuba kan. Hari lain boleh cuba. Jiap nak tengok ikan ke? Ha? Nak tengok ikan? Dah berpeluh dah. Kejap lagi ikan makan lah. Ha? Sabarlah. Cuba Jiap panggil. Ikan makanlah umpan. Cakap. Cakap kan dia. Ikan tolonglah makan umpan. Cakap. Jangan pegang tu. Nanti dia tarik nanti. Bahaya. Ada baby shark. Jiap kat sini. Tunggu, tunggu. Jiap nak mancing kan. Angkat. Angkat. Cabut. Pegang. Gulung. Gulung kuat-kuat. Laju-laju. Yes, betul. Pandai. Tengok depan. Okay, good. Jadilah guys, nak sampaikan hajat dia. Okay, ada ikan. Dia nak mancing kan. Semalam tak boleh tahan tengok Sarah mancing. Jadi dia nak mancing. Itu yang bawa. 4 jam pun tak ada plan hari ni nak pergi mancing. Tengok sekejap. Tengok sini. Mama, cakap. Mama, kita orang mancing. Dapat ikan? Dapat. Dia
nampak bunyi lonceng pun. Ah, tak apa. Lonceng tu tak bunyi, tak apa. Jap kayu je. Adik kan? Ada. Apa tu? Nanti ayah tolong. Pelapis kan, pelapis. Janji lepas pagi anda. Sonok ke? Sonok. Ya, hari ikan? Belum, ikan belum makan eh. Okey, kayu. Okay, kalau ikan ni makan macam mana yang kau nak kayu? Mau terbang budak ni. Oh, pandailah ajak mancing. Okey, dah puas lah. Kita boleh balik eh? Kita balik eh? Haa, dalam muka 12 jam hari aku. Haa. Kita nak dekat. Haa, dia nak pergi sekolah. Okey. Kita nak dekat. Dah, okey, jom. Okey, cakap guys. Bye-bye. Bye-bye. Champion, you are champion guys. Hati-hati, hati-hati. Dah, jom. Jom. Okey guys. Sekarang ni... Batuk, Pak Jah masuk pukul 9, Batuk habis pukul 12. Kan? Si Abang Sarah ni dia tak boleh tahan. Lamanya ikan tak makan kata nak ajak balik. Sekarang ni pukul berapa ni? Sekarang ni pukul 11. 10 minit Pak Jah tempat segak. Nak hantar dia pergi sekolah guys. Kan? Janji dah tunaikan dia punya permintaan. Dah okey lah. Kalau nak bawa dua-dua sekali memang tak boleh lah guys. Sebab apa, kalau dia bertembung dengan adik dia si Sarah, wajah memang tak boleh mancing lah. Ini pun dia kejap dah bosan, dah buka hotspot bagi dia. Kan? Okay guys. Okay guys, itu je. Wajah layan dengan anak wajah. Tunaikan dia punya hajat kan, nak mancing. Ha, pasal tak ada nanti dia mengamuk. Pasal dia dah tengok Sarah semalam. Itu pun dia tanya, ayah kenapa ikan tak makan? Pening nak jawab lah guys. Dia kata dengan apa, dengan Sarah ikan makan. Aduh, korang kalau ada anak macam ni ya guys kan. Pelapis-pelapis. Dia ada menunjukkan minat lah dia dengan Sarah kan. Anak wajah yang tua dengan nombor 2 tu ke laut. Memang dia tak ada minat mancing pun. Okay guys, cakap. Bye-bye. Bye. So itu je lah guys hari ni ya. Kira wajah lebih kepada nak apa, nak seronokkan anak Wak Jas kan. Wak Jas memang tak ada plan pun. Ikan pun tak nak ambil. Wak Jas pakai strawberry ya kan. Kalau pagi tadi ada kedai buka, umpan hidup cantik kan. Apa pun tak apalah. Janji dia ni dah tercapai hajat dia, okeylah. Itu je guys. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Akhir kata daripada Wak Jas, masuk kolam bangau tu confirm. Dapat seekor tu nasib kalau menggasak tu champion. Jadilah seorang pemancing yang profesional-profesional dari segi akhlak dia, okey? Ingat dua patah perkataan. Ucapan terima kasih dan minta maaf. Majulah sukan memancing untuk kita semua, guys. Akhirnya. Apa, Jet? Akhirnya. You are a champion!